kabar Permisa? Saat ini saya sedang berada di Titan Center Bintaro, Jakarta Selatan. Di mana saat ini sedang berlangsungnya seminar yang bertajuk General Renewal of Skill, Technique and Knowledge for Scientific Dentistry. Ingin tahu keseruannya? Berikut liputannya. Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama kembali mengadakan MDS Pro atau Mustopo Dentistry Scientific Program. MDS Pro kali ini mengangkat tema General Renewal of Skill, Technique and Knowledge for Scientific Dentistry yang bertujuan untuk memberitahukan informasi terkini terkait teknik kedokteran yang semakin berkembang. Untuk tema hari ini adalah seluruh pengetahuan yang mendasar tentang kedokteran gigi yang sudah diupdate di kemajuan iptek kedokteran gigi di sekarang-sekarang ini ya. Rangkaian acara dibuka dengan sambutan dari ketua pelaksana. Acara ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai universitas dan dokter gigi. Tak hanya seminar, terdapat kegiatan lainnya yaitu hands-on dan pameran galeri kedokteran gigi. Acara MDS Pro kali ini sangat memberikan kesan yang baik bagi peserta. Pembicaranya itu ngasih informasinya sangat mudah dimengerti, terus ini bagus banget buat nge-update ilmu kita sebagai dokter juga, karena dia sekalian kita untuk belajar, untuk refreshing ilmu juga, jadi sangat bagus banget di MDS Pro ini. Permukaannya itu cuma segitu, tapi kalau misalnya kita bikin agak bengkok begini, berarti kan permukaannya. Dengan adanya perkembangan teknologi, banyaknya dampak positif yang dimanfaatkan untuk membentuk citra seorang dokter gigi, klinik, dan rumah sakit. Dari Jakarta, Sarah Nur Zakiyah, Muhammad Fahmi, Diamant TV, melaporkan.